Hadiva. Sa. Hadiva. Pomi. Pomi. Nah, sebelum belajar, langkah baiknya kita dahulukan dengan berdoa agar diberikan kelancaran, kepahaman dan ilmu yang bermanfaat. Untuk pemimpin doa pada pagi hari ini, kita persilakan kepada teman kita yang datang paling awal. Siapa hari ini yang datang paling awal? Untuk memaksimalkan kemampuan yang dia miliki. Nah, jadi kalau kalian hari ini belajar dengan maksimal, ya, dengan kemampuan yang kalian miliki, belajar dengan maksimal, pasti kesuksesan akan kalian raih. Tujuan pembelajaran hari ini, ya, yang pertama yaitu menceritakan kembali sentensi eksplanasi. Nanti kalian bisa menceritakan kembali sentensi eksplanasi. Yang kedua, kalian mampu memahami hasil teks eksplanasi ini yang akan kita pelajari, yaitu teks eksplanasi ilmiah tentang proses menghasilkan energi listrik. Dan itu semua teknologi. Teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar nggak sih kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Kalian tahu nggak apa itu globalisasi? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas antara negara menjadi kurang karena adanya teknologi dan informasi. Lalu kok bisa yang menjadi kudang? Karena satu setiap orang bisa pergi ke waktu dengan cepat dan mudah menggunakan ragam transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal pesiar, atau menggunakan kereta api. Selain dari itu, interaksi dan komunikasi lintas negara sekarang gampang diakses melalui koneksi internet. Globalisasi itu tidak terjadi secara otomatis, tapi ada loh faktor penyebabnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dengan IPTEK, akses informasi dan transportasi gampang dijangkau dengan cepat dan mudah. Barusan kalian sudah menonton video tentang globalisasi. Sekarang kalian coba menjawab bagaimana globalisasi bisa terjadi. Tadi ada di video. Perkembangan teknologi, betul. Terus ilmu pengetahuan, ya. Kemudian apa yang terjadi jika sebuah negara tidak mau ikut globalisasi? Ayo. Akan sulit berkomunikasi jarak jauh, bisa. Apalagi? Nah.
untuk kalian ya, dari kelompok Malaysia Wisnu Satya, kelompok Singapura Romi Latif Akhir, kelompok Filipina Sintan Yusuf, kelompok Thailand Fitria Dinda. Sekarang coba kalian buka LKPD kalian ya, baca informasi tentang proses menghasilkan listrik dari PLTA dengan mengamati gambar yang ada di LKPD ya. Ya silakan diskusikan ya tentang proses menghasilkan energi listrik. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di LKPD di lembar berikutnya ya. Ada tiga diagram ya. Diagram satu mencari topik masalah, diagram dua mencari deret penjelas, dan diagram ketiga mencari kesimpulan atau penutup ya. Setelah ini kita akan menyimak kembali video ya, videonya tentang pembahasan teks eksplanasi supaya lebih mantap lagi ya kalian dalam memahami teks eksplanasi. Konsentrasi. Konsentrasi berbagai bidang. Ada yang sama? Ya. Ada yang sama atau ada yang beda? Angkat tangan apa? Coba kelompok bawah. Listrik memiliki peran penting ya di era globalisasi ya. Itu juga boleh ya. Oke, terima kasih buat kelompok manusia ya. Apa kesimpulan pembelajaran pada kajian ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Yang itu terdiri dari beberapa bagian ya.
sudah menjawab semuanya. Dan ini adalah penilaian kalian ya. Nanti akan saya rekap di penilaian saya. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu menghemat energi listrik. 1, 2, 3. Saya akhiri.